Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama Yuda dengan NIM 4151-61-200-22. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk untuk tugas kewirausahaan 2, yaitu nama produk saya adalah Diripen. Jadi Diripen ini adalah jasa perbaikan komputer atau laptop. Oke, langsung aja, next. Ya, di Repair, bisnis yang akan kami bangun adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa, yaitu layanan jasa di bidang IT yang hadir untuk membantu Anda dalam memperbaiki masalah terkait IT. Jenis layanan yang kami tawarkan yaitu layanan service ke tempat customer, perbaikan komputer laptop, instalasi sistem operasi, instalasi software, backup restore data, serta jasa konsultasi seputar IT lainnya. Ide produknya, saya mendapatkan ide untuk membuat bisnis ini dari gerai perbaikan offline karena mereka belum memiliki jasa servis yang bersedia ke tempat pelanggan. Nah, untuk problem solvingnya, masyarakat akan merasa terbantu dengan adanya layanan yang kami tawarkan ini karena tidak perlu mencari tempat perbaikan komputer laptop. Yang menjadi keuntungan bagi customer adalah dari segi efisiensi waktunya. Kemudian, noble purpose adalah usaha yang akan saya bangun ini membantu warga atau masyarakat yang kesulitan dalam memperbaiki perangkat IT, terutama para mereka yang masih awam akan teknologi. Para pelanggan, bisnis yang akan dibangun menyasar kepada mahasiswa, pelajar, dan juga kalangan umum yang mempunyai permasalahan seputar IT, baik hardware maupun software. Kemudian lanjut ke survei pelanggan. Nah, ini cara pelanggan mengetahui bisnis ini, yaitu melalui internet, melalui sosial media, melalui tempat servis di sekitar lokasi, kemudian melalui teman atau kerabat, dan juga melalui lingkungan kantor atau kampus. Nah, keunggulan jasanya, harga servis kita cukup terjangkau, tersedianya garansi perbaikan sesuai dengan tiga-tiganya, kemudian staf yang ramah dan punya pengetahuan di bidang IT pastinya, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kemauan pelanggan, dan juga sistem yang ditawarkan adalah data pelanggan atau door-to-door service. Kemudian poin hubungan dengan pelanggan, nah ini strategi marketingnya, strategi kemasan yang dilakukan adalah dengan melalui digital marketing seperti sosial media ataupun internet, dan dengan menawarkan jasa menarik dan juga nilai-nilai yang menguntungkan menurut pelanggan itu sendiri. Nah, next ini ada sumber daya. Di poin sumber daya ini ada keahlian. Nah, ini ketua tim saya sendiri, Aditya Pratama Yuda. Keahliannya di good leadership dan team coordination. Kemudian saudara Vicky ini memiliki pengetahuan yang bagus di bidang perbaikan IT. Lalu saudari Inur memiliki keahlian yang baik dan dalam memasarkan jasa yang ditawarkan. Lalu saudari Aulia memiliki keahlian yang baik dalam mencari kandidat staff yang sesuai kriteria, dan juga saudari Nur lagi memiliki keahlian yang baik dalam mengelola keuangan. Dan ini adalah alat dan bahan untuk bisnisnya. Alat bantunya, karena kita bergerak di bidang jasa perbaikan komputer dan juga laptop, kita membutuhkan repair kit seperti obeng, gunting, cutting tool, tang, dan lain-lain. Nah, kemudian next ini adalah mitra bisnisnya. Nah, mitra bisnis untuk bisnis saya ini yaitu satu, toko perangkat komputer laptop. Kewajiban ini memenuhi kebutuhan terhadap parts komputer atau laptop yang rusak, maka dibutuhkan part yang baru yang bisa kita pesan dari toko perangkat atau komputer laptop yang sudah menjadi mitra kami. Nah, ini next poin terakhir, laporan keuangan. Nah, ini contoh laporan laba ruginya per tahun ya, proyeksi keuangan. Nah, ini proyeksi keuangan untuk 1 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari presentasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.